Salam sejahtera pelajar-pelajar JKP 101 Pengantar Sains Politik dan juga penonton-penonton yang dihormati. Kita masih dalam tajuk penyertaan politik dengan pengkhususan kepada parti politik. Dalam bahagian ini, kita akan lihat asal-usul parti politik dan juga sistem parti politik. Setakat ini, kita sudah pun lihat tentang definisi. Kita juga telah lihat tentang peranan dan fungsi parti politik. Sekarang kita akan beri tumpuan kepada asal-usul parti politik serta apakah cara yang digunakan oleh parti politik untuk mempertanggungjawabkan pemerintahan dan cara apakah digunakan untuk mempertanggungjawabkan parti politik. Soalan seterusnya, apakah asal-usul parti? Kebanyakan parti politik yang kita dapat lihat pada hari ini, dia muncul dalam tahun 1850-an dan seterusnya. Dan sekarang kita akan tinjau apakah sebab parti-parti politik muncul. Salah seorang yang telah beri tumpuan kepada kemunculan parti politik adalah Duverger. Beliau telah beri perhatian kepada parti-parti politik khususnya di Perancis. Dan beliau telah lihat ada perkaitan di antara kewujudan Dewan Perundangan sebagai Dewan Perundangan yang mewakili kepentingan rakyat biasa dan juga kemunduran ataupun penurunan pengaruh pemerintahan tradisional. Duverger berpendapat bahawa Dewan Perundangan mewakili kepentingan rakyat dan parti politik muncul kerana Dewan Perundangan makin lama makin berfungsi sebagai lapangan untuk menyuarakan kepentingan rakyat dan sebagainya. Dalam erti kata yang lain, beliau andaikan keruntuhan sistem politik tradisional iaitu sistem monarki mutlak di Perancis dan juga di beberapa negara Eropah yang lain mengakibatkan wujudnya Dewan Perundangan yang berwibawa ataupun berautoriti mewakili rakyat dan susulan kepada penukaran corak pemerintahan ini, penukaran corak perwakilan ini juga parti politik telah menjadi satu institusi yang berpengaruh. Namun demikian, pernyataan Duverger bahawa kewujudan Dewan Perundangan ada berkaitan dengan kewujudan parti politik dan ini berkait dengan kemunduran sistem pemerintahan tradisional ini terlalu mudah. Malah kita lihat di tempat-tempat lain ada sebab-sebab yang lain kenapa parti politik muncul. Kebanyakan parti politik muncul daripada kumpulan-kumpulan ataupun kita telah lihat lebih awal iaitu daripada faction ataupun puak-puak yang menyertai Dewan Perundangan dan mereka mempunyai kepentingan sama. Itu jadi itu sebab mereka jadikan parti politik. Itu sebab mereka berkumpul sebagai puak dan beberapa puak berkumpul menjadikan, mewujudkan parti politik. Juga terdapat banyak parti politik yang berasal sebagai persatuan buruh, persatuan kepentingan-kepentingan tertentu, parti-parti yang berasal daripada persatuan etnik ataupun perkauman yang terdapat di Asia Afrika. Kebanyakan mereka, bukan saja di Asia Afrika, juga di Eropah ada pertubuhan-pertubuhan yang kemudian tukar menjadi parti politik mewakili kepentingan agama dan sebagainya. Terdapat juga beberapa parti yang wujud sebagai persatuan kerjasama ataupun persatuan kebajikan macam Indian National Congress, macam yang berlaku di Ivory Coast, Afrika dan beberapa negara di Asia. Ada juga kumpulan bawah tanah ataupun kumpulan sulit seperti Parti Komunis yang berfungsi sebagai persatuan yang subversif, ya. Ini telah berlaku di Rusia, telah berlaku di negeri China, juga berlaku di Malaysia. Ada juga parti yang berasal sebagai persatuan belia, misalnya Guatemalan Revolutionary Party, pergerakan revolusi, contohnya jelas sekali adalah Cuban Communist Party, wujud sebagai satu pergerakan revolusi. Dan ada juga parti-parti yang nak mengekalkan identiti mereka
sebagai satu pertubuhan, satu persatuan yang terasing. Misalnya parti di Eropa, ada banyak negara Eropa mempunyai parti Christian Democrat, dan parti Christian Democrat ini mendapat sokongan, bantuan dan nasihat daripada Roman Catholic Church, ya. Jadi dia merupakan satu parti yang memperjuangkan kepentingan agama Katolik. Ada juga banyak parti-parti politik yang memperjuangkan kepentingan puak ataupun kumpulan tertentu ataupun perkauman tertentu seperti yang terdapat di India, di Jepun. Ada pertubuhan-pertubuhan yang kemudian muncul sebagai parti politik mempertahankan agama agama Buddha di negeri Jepun. Di Malaysia, banyak parti-parti politik mewakili kumpulan-kumpulan tertentu. Dan ada juga parti yang muncul untuk mempertahankan satu-satu kepercayaan, satu-satu ideologi, dan juga yang memperjuangkan satu-satu kepentingan orang perseorangan atau pemimpin tertentu seperti yang berlaku di India. Pada amnya, asal-usul parti politik boleh di kategorikan kepada empat jenis. Pertama, yang muncul di dalam Dewan Perundangan. Kedua, yang muncul di luar Dewan Perundangan. Tiga, parti yang bersifat anti-sistem. Dan yang keempat, parti yang disusun oleh pemerintah. Kita lihat dulu parti yang disusun di dalam Dewan Perundangan. Jelas sekali adalah parti konservatif dengan parti liberal di United Kingdom. Pada peringkat awal Dewan Perundangan diberi keyakinan, saya telah cerita dalam bahagian yang lain, di mana ada persaingan di antara raja dengan parlimen. Akhirnya parlimen yang muncul sebagai pemenang, parlimen yang mendapat kuasa, parlimen yang diberi amanah untuk membuat sebarang undang-undang bagi negara England. Di samping itu, pada peringkat awal, golongan yang menyerlah, yang menguasai Dewan Perundangan adalah Tuan Tanah. Dan kebanyakan mereka adalah penyokong sistem raja, walaupun mereka tak berapa setuju dengan sistem raja mutlak, mereka sokong sistem raja. Mereka nak kekalkan sistem monarki di sana. Di samping itu, mereka juga mewakili kepentingan Tuan Tanah. Dan mereka bersifat konservatif. Mereka tidak mau banyak menukarkan sama ada sistem sosial, sistem ekonomi yang sedia ada. Jadi, kumpulan ini lambat laun telah menjadi satu puak, kemudian menjadi satu persatuan, dan kemudian telah wujudkan parti konservatif untuk menjaga kepentingan kumpulan tadi. Golongan yang bertentangan dengan golongan konservatif ini kebanyakan berpendidikan, peniaga baru, orang kaya baru, rakyat biasa yang berpeluang menjadi wakil rakyat di Dewan Perundangan dan sebagainya, House of Commons. Jadi mereka telah bergabung dan berfungsi sebagai satu puak yang menentang dasar-dasar yang dimajukan oleh parti konservatif. Dan parti yang saya maksudkan ini parti liberal, dan parti liberal dan konservatif telah menguasai pemerintahan sampai ke tahun 40-an. Di Amerika Syarikat, kita juga dapati ada dua parti, parti Republican dan parti Demokrat. Pada awalnya ada hanya parti Republican sahaja. Tapi ada puak-puak yang tak setuju dengan beberapa pemimpin dalam parti Republikan. Mereka telah keluar dan mendirikan parti Demokrat. Jadi kita ada puak yang konservatif, puak yang mempertahankan kepentingan pengusaha dan sebagainya muncul sebagai parti Republikan. Puak yang yang bertentangan dengan puak peniaga tadi, kumpulan yang menguasai parti Republikan tadi. Mereka telah wujud sebagai parti Demokrat. Dan pada hari ini kita nampak kedua-dua parti inilah yang tukar satu sama lain menjadi pemerintah negara Amerika Syarikat. Tadi kita telah lihat kemunculan parti
daripada orang yang sudah menjadi anggota Dewan Perundangan. Sebelum itu, mereka adalah berfungsi sebagai wakil rakyat ataupun ahli Dewan Perundangan. Tapi kerana kumpulan-kumpulan mempunyai kepentingan yang sama, jadi mereka gabung dan muncul sebagai parti politik. Sekarang kita lihat parti politik yang muncul di luar Dewan Perundangan. Jelas sekali, Parti Buruh di Britain, di United Kingdom, merupakan parti yang diwujudkan oleh persatuan-persatuan buruh. Mereka tahu golongan konservatif dan golongan liberal tidak sangat ambil kira kepentingan kaum buruh. Jadi parti buruh ini merupakan parti yang diwujudkan oleh gabungan persatuan-persatuan buruh. Dan memang sampai hari ini pun, anggota persatuan-persatuan buruh juga merangkap, juga menganggotai parti Labour. Parti Labour di Ireland pun sama. Parti National League for Democracy di Myanmar. Ini merupakan parti yang keluar, yang wujud semasa pilihan raya diperkenalkan pada tahun 80-an. Ya? Sebab sebelum itu, Angkatan Tentera Myanmar, Burma masa itu, dia yang menguasai. Parti yang diwujudkan adalah parti yang diwujudkan oleh Angkatan Tentera untuk mengukuhkan kedudukannya. Jadi memandang pilihan raya, Parti National League for Democracy telah muncul dan memang mereka telah capai satu kemenangan yang cemerlang dan ini tidak disenangi oleh pihak Angkatan Tentera dan mereka telah batalkan keputusan pilihan raya dan mempenjarakan pemimpin-pemimpin yang menyertai Parti National League for Democracy termasuk Aung San Suu Kyi. Kemudian satu lagi parti yang telah ditubuhkan di luar parlimen, di luar Dewan Perundangan adalah Parti New Aspiration Party di Thailand. Parti anti-sistem merupakan corak yang ketiga kewujudan parti politik ataupun asal mula parti politik. Kebanyakan parti anti-sistem, bila kita kata saja anti-sistem, berarti dia tidak setuju dengan corak pemerintahan, dengan corak ekonomi, dengan corak sosial yang sedia ada. Jadi Parti Komunis Rusia telah muncul menentang sistem raja, mula-mula sekali dipanggil sebagai Parti Bolshevik, kemudian telah tukar nama menjadi Parti Komunis Rusia. Parti ini telah berkuasa dari tahun lebih kurang dalam tahun 1920 sampai ke tahun 1990. Lebih kurang 70-80 tahun parti ini telah menguasai negeri Rusia. Parti Komunis China merupakan satu parti yang telah muncul dalam tahun 30-an. Memang dia menentang sistem pemerintahan yang diuruskan oleh Kuomintang, kemudian penjajahan Jepun, dan pada tahun 49 telah muncul sebagai parti yang menguasai seluruh negeri China. Parti ini kemudian telah hapuskan semua pembangkang dan telah muncul sebagai parti yang memerintah negeri China mulai 49 sampai hari ini. Parti Komunis Malaya, parti ini lebih kurang telah muncul dalam tahun 20-an, ya, 20-an, 30-an. Dan parti ini bertujuan nak perkenalkan sistem pemerintahan yang komunis. Mereka telah menentang penjajahan British, tapi tujuannya adalah mereka menjadi kuncu ataupun macam wakil kepada pemerintahan komunis yang ditajakan oleh Rusia dengan negeri China. Pemimpin-pemimpin Parti Komunis banyak menerima nasihat dan bantuan daripada pihak kerajaan China Komunis dan memang mereka telah melancarkan pergerakan menentang kerajaan. Ia dipanggil sebagai emergency atau masa darurat, perkenalkan pada tahun 48 dan telah tamat lebih kurang dalam tahun 60-an. Ya? Dan memang pergerakan ini menjejas keselamatan rakyat dan memang nak perkenalkan satu-satu corak pemerintahan yang berlainan daripada yang sedia ada demokrasi dan kerjasama perkauman yang ada itu. Parti Komunis Indonesia juga merupakan satu parti yang telah muncul lebih kurang dalam tahun 1920-an di Indonesia dan parti ini kuat disokong oleh rakyat jelata kerana parti ini sahaja yang suarakan kepentingan rakyat biasa.
parti PNI, parti Muhammadiyah dan sebagainya, mereka dalam tahun 60-an tidak begitu ambil berat tentang masalah yang masalah kemiskinan, masalah tidak kerja, tidak ada kerja dan sebagainya yang dialami oleh rakyat Indonesia. Parti Komunis banyak telah mendapat sokongan daripada rakyat. Malangnya, parti ini dikatakan terlibat dalam rampasan kuasa pada tahun 63 sampai tahun 65. Pada tahun 65, parti ini telah dihapuskan oleh pihak Angkatan Tentera dan hari ini parti kesan parti sikit pun tak ada di Indonesia. Parti Republikan Islam ini, parti ini telah berasal daripada satu pergerakan menentang Shah Iran. Ya, dan kemudian beberapa pemimpin telah wujudkan parti ini pada tahun lebih kurang 79 macam itulah. Saya pun kurang ingat tarikh, tapi saya kira dalam pertengahan tahun 70-an, ya, parti ini telah muncul dan kemudian parti ini telah muncul sebagai parti resmi negeri Iran dan kini sedang memerintah negeri Iran. Corak asal usul parti politik yang keempat adalah parti yang disusun oleh pemerintah. Fenomena ini kita lihat di merata tempat di dunia, khususnya satu contoh yang jelas sekali adalah parti Golkar, parti yang pada satu masa dahulu parti yang paling kuat sekali. Sekarang parti ini menduduk tempat dua dari segi jumlah kerusi dan dari segi sokongan rakyatnya. Parti Golkar ini, dia asal-usulnya sebagai satu persatuan yang menggabungkan beberapa persatuan. Nama asalnya Golongan Karyawan Indonesia. Nama penuhnya adalah Sekretariat Bersatu Golongan Karyawan. Sekretariat kita tahu bukan? Dia merupakan satu jawatan kuasa ataupun satu sekretariat, ya. The Secretariat ini telah diwujudkan oleh pemerintah. Sebab sebelum itu banyak persatuan-persatuan karyawan seperti persatuan artis, persatuan pelakon filem, persatuan buruh, persatuan pekerja kereta api dan sebagainya. Ada banyak persatuan-persatuan. Dulu dalam tahun 60-an ia dikuasai dalam tahun 50-an dan 60-an dikuasai oleh angkatan oleh dia dikuasai oleh Parti Komunis, ya. Jadi selepas Parti Komunis disapu, dimusnahkan, kerajaan sendiri, kerajaan yang dipimpin oleh Soeharto telah wujud persatuan-persatuan dan meminta persatuan-persatuan ini memberi sokongan kepada pemerintah. Kalau tak bagi sokongan, tak dapat bantuan wang, tak dapat jawatan dalam kerajaan dan sebagainya. Jadi mereka tak ada pilihan lain. Jadi Sekretariat Bersatu Golongan Karyawan telah ditukar menjadi parti politik pada tahun 71 apabila Indonesia mengadakan pilihan raya pertama yang terbuka. Oleh kerana Golkar menjadi parti yang ditaja oleh pemerintah, maka parti ini mendapat lebih kurang 75% sokongan pengundi. Ya, sebab dia parti resmi. Jadi Parti Golkar telah diwujudkan oleh pemerintah, khususnya oleh Presiden Soeharto pada ketika itu. Satu lagi parti yang telah diwujudkan oleh pemerintah adalah Arab Baath Socialist Party. Parti ini diwujudkan oleh Saddam Hussein dan juga puak penyokongnya. National Progressive Front, parti ini telah diwujudkan oleh pemimpin parti ini, iaitu yang juga menjadi presiden, ya, Presiden Assad Syria. UMNO Baru satu lagi contoh parti yang diwujudkan. Mungkin saudara-saudara masih ingat parti UMNO lama, ya, UMNO asal telah ditarik balik dia punya pendaftaran dan dengan itu parti UMNO telah diisytiharkan sebagai tiada parti lagi. Ya, dan masa itu Perdana Menteri Dr. Mahathir telah mendaftarkan semula Parti UMNO dengan nama Parti UMNO Baru.
Jadi parti lama telah diisytiharkan tidak sah, tidak ada lagi dan diwujudkan parti baru. Jadi ini parti UMNO baru kemudian menjadi UMNO biasalah, dia tidak lagi baru ya. Jadi membezakan parti yang telah ditarik balik pendaftaran dengan parti yang baru. Parti yang baru ini disusun, diatur oleh pemerintah. KBL, Parti Kilesung Bagong Lipunan, ini di Filipina. Parti ini telah diwujudkan oleh Marcos. National Unity Party di Myanmar, parti ini telah diwujudkan oleh pihak Angkatan Tentera. Ini adalah contoh-contoh parti yang diwujudkan oleh pemerintah. Sekarang kita tinjau sepintas lalu parti-parti dari sudut organisasinya. Nyata sekali parti politik wujud untuk berkuasa, untuk menubuhkan pemerintahan dan juga untuk mewakili rakyat. Tapi ada beberapa persoalan. Soalan pertama, bagaimanakah ia dapat mewakili rakyat? Dan bagaimana ia boleh mewakili kepentingan-kepentingan tertentu, terutamanya ahli parti politik. Ya, ini berbeza. Mewakili rakyat satu, menjaga kepentingan ahli yang menjadi ahli parti. Dan ahli parti memang dia punya permintaan dari masa ke semasa akan bertukar-tukar. Jadi dua permintaan ini macam mana dilayani oleh parti politik. Juga persoalan bagaimanakah ia boleh menguruskan permintaan memandang ada pelbagai kepentingan perlu dilayani. Dalam meninjau peranan penyertaan, kita juga sedikit keliru. Adakah parti perlu ambil kira kepentingan ahli parti atau dia perlu memainkan peranan sebagai institusi penyertaan? Walaupun ada ahli, tapi yang memberi kuasa bukan ahli saja. Yang memberi kuasa kepada parti politik adalah pengundi-pengundi. Jadi kita dapati ada satu macam masalah di sini. Kepentingan siapa yang perlu diberi keutamaan? Kalau organisasi diutamakan, dia akan memajukan kepentingan ahli parti. Kalau penyertaan diberi keutamaan, dia akan memajukan kepentingan rakyat, bukan semata-mata kepentingan parti politik. Ini memang menjadi satu-satu isu yang hangat diperhatikan, yang hangat dibincang dalam meninjau peranan parti politik. Kalau satu-satu parti mengutamakan organisasi, dia akan bercorak oligarki. Bila kita kata oligarki, berarti ahli tak jadi penting. Pucuk pimpinan yang penting. Dan ini kita lihat di merata tempat di dunia. Misalnya di Malaysia, lebih kurang 5,000 orang yang terlibat dalam urusan pemerintahan. Dan kebanyakan mereka adalah ahli parti politik dan pemimpin parti politik. Merekalah yang mencorakkan apakah dasar, apakah amalan-amalan yang perlu diperkuat. Bukan saja di Malaysia, di India, di Indonesia, di Thailand, merata tempat di dunia, ada golongan yang kecil, golongan yang oligarki, merekalah yang biasanya mencorakkan dasar-dasar, mencorakkan pemerintahan. Yang lain, ahli biasa, sama ada mereka menjadi pak turun, ikut saja apa yang dikatakan oleh ahli, menghadiri majlis, membaca sajak, memuji pemimpin, menangis dan sebagainya. Tapi selepas majlis, mereka bersurai, makan kenduri dan balik ke tempat asalnya. Ini berlaku di merata tempat di dunia. Dan mereka tak berapa ambil kira dan gerakan semula menjadi hidup semula masa nak adakan pilihan raya. Jadi mereka biasanya, ahli biasa menjadi pak turut ataupun menjadi apathetic. Yang menguruskan pemerintahan
adalah golongan yang kecil yang dianggap sebagai golongan oligarki. Kerap kali, pemimpin juga merasakan mereka adalah semua. Ya? Sebelum dapat kuasa, mereka rasa rakyat yang beri kuasa kepada mereka dan sebagainya. Tapi bila sudah dapat kuasa, mereka rasa mereka adalah berkuasa kerana sifat pribadinya, ketokohan pribadinya. Kerap kali dia lupa siapa yang mengundi dia, siapa yang memberi peluang kepada dia untuk menjadi pemimpin. Jadi kita lihat di merata tempat di dunia, peranannya, peranan parti politik seolah-olah macam menjadi satu alat, satu jentera untuk menaja, menyokong pemerintah daripada pemerintah menjadi setia kepada perjuangan parti. Memang dia setia. Bukan saya tak kata dia tak setia. Memang dia setia. Tapi parti politik menjadi alat untuk menaja, menonjolkan kelebihan dia. Ya, bukan sebaliknya. Ramai pengkaji politik telah nampak trend ini di merata tempat di dunia, di mana pucuk pimpinan yang menguasai parti politik, sama ada di negara barat maupun di negara sedang membangun. Salah seorang pengkaji yang telah membuat kajian tentang isu ini adalah Ostrogoski. Beliau mendapat parti politik kini lebih diuruskan oleh apa yang dianggap sebagai pendalang ataupun wire pullers, ya. Dan beliau berpendapat bahawa pemimpin berpengaruh dan penyokong daripada golongan penguasa dan peniaga, mereka juga turut memainkan peranan yang penting. Dalam erti kata yang lain, orang yang memainkan peranan sebagai pendalang ataupun wire pullers ini ialah pengusaha dan peniaga. Kepentingan peniaga dan pengusaha diutamakan, terutamanya kerana mereka merupakan penyumbang wang kepada pemimpin politik yang menguruskan parti politik. Walaupun ada ahli-ahli parti politik, tapi pemimpin lebih ambil kira kepentingan pengusaha dan peniaga yang merupakan penyumbang wang masa kempen dan juga masa pilihan raya. Satu lagi trend yang dapat dikesan yang memang terdapat di merata tempat di dunia adalah kawalan parti oleh beberapa pemimpin yang duduk di peringkat pusat. Mereka dipanggil sebagai bos parti, ya, dan mereka adalah orang yang menguasai parti, memastikan parti diteruskan untuk memajukan sama ada wawasan atau kepentingan kepimpinan. Dan mereka tidak mudah menerima bantahan atau pencapat-campat. Ini memang berlaku di Eropah, di Amerika Syarikat dan juga di merata tempat di dunia. Apa yang jelas sekali adalah beberapa orang saja berpengaruh dalam parti politik untuk menentukan apa perjuangannya, apakah wawasan yang ingin dimaju dan sebagainya. Namun demikian, ada usaha-usaha golongan rakyat biasa, ahli biasa, bila mereka menyertai parti, mereka juga hendak pemerintah atau pemimpin dipertanggungjawabkan, terutamanya dalam majlis-majlis tahunan. Memang ini berlaku, ya. Ini adalah satu-satu yang sihat. Dan juga kita nampak di kebanyakan parti politik di liberal demokrasi, memang penukaran pemimpin telah berlaku secara berkala. Tiada pemimpin yang memegang jawatan selama 50 tahun, 60 tahun, tak ada, ya. Di kebanyakan demokrasi, pemimpin ditukar secara berkala. Ini satu-satu yang biasa berlaku di dalam corak pemerintahan demokrasi, termasuk negara kita. Apa yang jelas kita nampak adalah kesinambungan dasar-dasar yang dimajukan oleh parti yang memerintah. Dan juga kita dapat lihat
Di kebanyakan negara yang bercorak authoritarian, sama ada yang komunis seperti negeri China ataupun seperti yang berlaku di negara diktator, walaupun ada parti politik dan walaupun kita nampak ada gambar-gambar yang disiar dalam televisyen yang menunjuk ramai rakyat keluar menyokong pemerintah dan sebagainya, itu adalah secara olok-olok saja. Ya, bukan benar, bukan betul. Ya, ada paksaan. Jadi rakyat keluar kerana kalau tak keluar nanti mereka akan dicap sebagai anti pemerintah. Jadi mereka saja keluar memberi sokongan. Dan bila mereka, bila satu pemimpin itu ditukarkan sama ada secara revolusi atau tidak, itulah semua orang akan rasa gembira. Ya. Pada hari ini dalam tinjauan kita, kita boleh juga mengesan ada tiga jenis ahli. Ada kebanyakannya adalah ahli yang menyokong parti. Dan ada juga satu jumlah besar yang setia kepada perjuangan parti. Dan ada juga kumpulan yang militan. Yang dikatakan sebagai penyokong adalah golongan yang mengundi satu-satu parti politik. Ini berlaku di negara barat, di negara sedang membangun dan juga di negara demokrasi baru dan sebagainya. Ya. Orang keluar mengundi satu-satu parti yang mereka meyakin. Mereka adalah penyokong satu-satu parti tertentu. Yang setia adalah golongan yang menjadi ahli yang terlibat dalam kegiatan parti politik, sama ada menghadiri majlis tahunan, mengkritik, menyokong. Walaupun ada parti-parti tertentu mengadakan majlisnya, 5,000 orang hadir, tapi yang bersuara lebih kurang 100 orang saja. Dan yang suara pun kadang-kadang kita nampak dia tak suara satu-satu yang substantif, yang betul-betul baik untuk negara. Ya, mereka adalah kerap kali ya tidak menyentuh dasar-dasar, tidak menyentuh apa yang menjadi masalah asas, sama ada untuk dapat sokongan, sama ada untuk memaju negara dan sebagainya. Dan di semua parti ada golongan militan, ya. Militan ini tidak boleh diartikan sebagai salah, ya. Militan maksudnya mereka sanggup mengorbankan sesuatu untuk parti. Mereka tidak sangat harap mereka akan naik pangkat dan sebagainya, akan dapat penghormatan ataupun akan naik jawatan dan sebagainya. Tapi mereka setia kepada perjuangan parti. Dan kumpulan ini memang ada di mana-mana negara, mana-mana parti. Bagaimanapun, di kebanyakan negara, terutamanya di negara barat, pengikut yang setia sudah berkurangan. Ini adalah kerana, macam saya kata tadi, ada banyak kumpulan-kumpulan pluralis, kumpulan-kumpulan kecil, kumpulan-kumpulan berdesak yang wujud, yang lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang sempit tapi berfaedah, dan kumpulan kepentingan, kumpulan pendesak itu lebih jaya mendapat sesuatu kepada ahlinya daripada parti politik. Dari segi pengundi yang setia, mereka menyokong parti bukan kerana mereka cinta sangat kepada perjuangan parti, tetapi kerana mereka sokong parti kerana parti berkenaan, mana-mana parti berkenaan, dia memperjuangkan isu bread and butter ataupun orang kata apa, isu-isu asas seperti keperluan, kemudahan dan sebagainya. Jadi parti yang menjanjikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat macam mengawal harga, harga barangan, memastikan perkhidmatan-perkhidmatan asas disediakan dan sebagainya, parti itulah diberi sokongan kerana dia memperjuangkan isu-isu yang asas, isu-isu keperluan rakyat. Selepas tinjau keahlian dan peranan keahlian dalam parti politik dan organisasi parti politik, sekarang kita pergi ke soalan yang boleh dikatakan sebagai soalan yang penting dan juga soalan yang berakhir, iaitu bagaimana memastikan kelestarian sistem politik. Ingat, apa juga sistem politik yang sedia ada yang sudah mencapai satu peringkat kemantapan perlu diteruskan. Yang sedia ada tidak mestinya ditukar kerana kita mau tukaran. Ya. Mana-mana negara pun, ini satu trend yang kita nampak,
yang ada perlu dikekalkan. Nilai-nilai yang ada, nilai-nilai yang tahan selama 100 tahun kah, 200 tahun kah, perlu diteruskan. Ini memang kita lihat di demokrasi yang matang seperti Amerika Syarikat, seperti Britain dan sebagainya. Mereka tidak saja tukar, tidak mau tukar sistem yang sudah berkekalan, sudah berjaya. Jadi, dalam bahagian ini kita akan lihat bagaimana memastikan kelestarian sistem politik. Pertama adalah dari segi penukaran pemerintahan. Kita lihat di kebanyakan negara demokrasi, penukaran pemimpin berlaku secara aman. Satu Perdana Menteri ke Perdana Menteri yang berikut. Kalau Perdana Menteri kalah dalam pilihan raya, partinya kalah dalam pilihan raya, dia serah kepada parti yang menang dan sanggup berfungsi sebagai ketua pembangkang. Bukan tunjuk perasaan, bukan mengatakan, oh, keputusan pilihan raya sudah dipalsukan, itu sebab dia kalah dan sebagainya. Kita lihat kebanyakan negara yang sudah capai tahap kematangan, penukaran berlaku secara aman. Orang yang kalah mengaku dia kalah, orang yang menang meneruskan pemerintahan. Ya, jadi ini satu petanda. Dan dalam hal ini, parti politik memang memainkan peranan yang penting. Dan mereka memainkan peranan dalam memastikan penukaran pemimpin berlaku secara aman dari satu generasi ke generasi yang lain, dari satu parti ke parti yang lain. Kita juga nampak parti politik merupakan institusi yang memupuk perpaduan rakyat, khususnya di Malaysia. Kita lihat Parti Barisan Nasional merupakan parti yang menyatupadukan rakyat dalam satu kumpulan pemerintahan campuran Barisan Nasional. Kita juga nampak model ini dicontohi oleh Parti Pembangkang yang telah wujudkan Pakatan Rakyat. Jadi model ini di mana parti-parti bersetuju yang pentingnya perlu dikekalkan adalah perpaduan kebangsaan. Dan juga parti-parti politik sanggup bekerjasama satu sama lain untuk menghadapi sebarang kecemasan dan krisis. Ini berlaku di Britain misalnya masa Perang Dunia II, semua parti telah gabung untuk menghadapi cabaran Perang Dunia II. Di Amerika Syarikat pun benda yang sama berlaku. Dan memang ini satu-satu yang merupakan satu ciri yang baik parti politik sebab ada kesedaran kebangsaan dan ada kesedaran untuk bekerjasama. Parti-parti politik juga terlibat dalam pembentukan dasar awam. Dan dasar awam ini biasanya dimajukan kepada Dewan Perundangan dan dibahas, dibangkang, cari komprominya dan akhirnya diperkenalkan. Seperti yang berlaku di Amerika Syarikat. Walaupun Presiden ditentang oleh Parti Pembangkang Republican dalam Dewan Perundangan, tapi akhirnya mereka telah capai satu kata muafakat untuk meneruskan belanjawan dan serta menguruskan pembangunan negara. Ini juga berlaku di kebanyakan negara di mana ada parti-parti, beberapa parti yang bergabung. Jadi masing-masing kepentingan parti-parti itu perlu diambil kira, perlu disesuaikan untuk menjadi satu-satu dasar awam. Macam dikatakan tadi, parti politik juga mengenal pasti bakal pemimpin. Mereka memberi sokongan kepada orang yang mempunyai keupayaan, yang mempunyai ketokohan, yang mempunyai kelebihan untuk bakal menjadi ketua parti. Dan dalam hal ini, parti politik juga membantu dalam proses pengambilan pemimpin yang baru. Parti politik juga membantu pentadbiran negara, terutamanya dari segi melibatkan diri dalam proses pemerintahan. Dan juga parti politik terlibat dalam pilihan raya dan pilihan raya biasanya diuruskan oleh satu badan yang berkecuali.
dan barang yang berkecuali memastikan pilihan raya berjalan secara terbuka, secara aman, secara teratur dan sebagainya. Dan ini juga merupakan satu tindakan mengawal selia sistem politik dan juga penglibatan parti politik dalam proses. Sekarang kita tinjau sistem parti. Pada amnya, ada tiga sistem parti yang dapat dikesan di dalam dunia ini. Sistem satu parti, sistem dua parti, dan sistem multi parti atau sistem pelbagai parti. Sistem satu parti tak payah saya banyak jelaskan, saya sudah pun jelaskan lebih awal. Sistem satu parti menandakan dalam negara berkenaan hanya ada satu parti sahaja. Hanya satu parti sahaja dibenarkan. Parti-parti lain tidak dibenarkan. Dan sistem satu parti ada dua jenisnya. Sistem satu parti komunis, sistem satu parti authoritarian. Yang komunisnya, Communist Party of Russia yang pernah dulu ada di USSR, Communist Party China, CPR, Communist Party China, CPV itu Communist Party Vietnam, dan juga Parti Komunis di Cuba. Jadi di negara-negara ini, negara komunis, dan hanya dibenarkan satu parti mengikut ideologi yang diamalkan. Ideologi yang amalkan itu adalah ideologi komunis yang benarkan hanya satu parti berfungsi. Yang authoritarian, sistem satu parti authoritarian, ini adalah corak pemerintahan yang dikuasai oleh golongan tertentu, angkatan tentera dan sebagainya. Ini kebanyakannya terdapat di negara Afrika. Dan kita akan lihat seterusnya beberapa contoh parti, satu parti yang bercorak authoritarian. Misalnya di Tanzania, dulu dipanggil sebagai Tanganyika. Ada parti yang bernama Tanganyika African National Union. Dan parti ini telah memerintah negeri Tanzania dari tahun 61 sampai 77. Sekarang, parti TANU ataupun Tanganyika African National Union tidak ada lagi. Tapi parti baru adalah Chama Cha Mapinduzi yang kini sedang memerintah negeri Tanzania. Di Zambia terdapat parti United National Independence Party. Ini telah memerintah dari tahun 72 sampai tahun 90. Di Libya, Arab Socialist Union dari tahun 71 hingga 77. Kemudian sistem parti dibubarkan dan diperintah oleh Colonel Muammar Gaddafi ya, yang telah ditumbangkan pada tahun lepas itu. Di Kenya pula, Kenya African National Union 82 hingga 91 menjadi pemerintah negara. Di Ghana, Convention People's Party dari tahun 64 hingga tahun 66. Di Burma, Burma Socialist Program Party dari tahun 64 hingga tahun 88. Di beberapa negara yang tertentu, kita ada satu parti yang menyerlah, satu parti yang dominan. Dominan berarti dia yang mempunyai kerusi banyak dalam Dewan Perundangan. Di Jepun, kita dapati walaupun ada banyak parti, tapi parti yang menyerlah, parti yang mempunyai kerusi banyak adalah LDP ataupun Liberal Democratic Party yang kini selepas pilihan raya dua minggu dulu, juga muncul sebagai parti pemerintah. Di India, Parti Indian National Congress telah memerintah dari tahun 47 sampai hari ini. Ada lebih kurang 5-4 tahun saja dia tak memerintah. Ya. Di Singapura, People's Action Party telah memerintah dari tahun 59 sampai hari ini. Di Malaysia, satu parti yang menyerlah adalah Parti Barisan Nasional. Sebelum Parti Barisan Nasional adalah Parti Perikatan. Jadi dari tahun 55 sampai hari ini, Parti Perikatan dan seterusnya Parti Barisan Nasional menguasai pemerintahan. Jadi parti jenis ini adalah dipanggil sebagai parti dominan. Walaupun ada banyak parti, tapi satu parti dominan. Sistem dua parti pula
terdapat di kebanyakan negara yang sudah matang dari segi mengamalkan demokrasi liberal. Contoh Amerika Syarikat adalah di mana ada parti Demokrat dengan parti Republican. Dewan Perundangan kadang-kadang dikuasai oleh parti Republican, kadang-kadang dikuasai oleh parti Demokrat. Presiden pula Republican, kadang-kadang tukar menjadi Demokratik dan sebagainya. Misalnya Bush adalah presiden dari parti Demokrat. Selepas Bush, Barack Obama adalah dari parti Demokrat dan seterusnya. Di Britain, kita dapati parti Labour dan parti Konservatif saling tukar satu sama lain. Tapi sekarang ada juga penganalisis-penganalisis kata Britain sudah jadi sistem tiga parti. Apabila parti Konservatif terpaksa kerjasama dengan parti Liberal untuk menubuhkan kerajaan. Di Australia, kita dapati sering Labour Party bertukar dengan Liberal Party. Liberal Party muncul sebagai pemerintah dan ditukar dengan Labour Party. Ini tukar-tukar ya. Di Canada juga kita ada parti Konservatif dan parti New Democratic yang masing-masing saling tukar menjadi pemerintah. Di New Zealand, Labour dan National Party ini pun saling tukar satu sama lain menjadi pemerintah. Jadi sistem dua parti kebanyakannya terdapat di negara yang demokrasi matang, demokrasi liberal yang matang. Sistem berbagai parti ataupun multi-parti terdapat di Perancis, di Holland, Netherlands, di Denmark, di Sweden, di Italy, di Poland dan Indonesia. Di negara-negara ini kita dapati ada banyak parti dan wujud kerajaan campuran, dan kerajaan campuran boleh dikatakan pada amnya stabil. Ada juga negara yang tak ada parti, tidak benarkan parti. Seperti Arab Saudi, seperti Brunei, seperti Morocco, di negara-negara ini tak ada parti yang wujud. Baik, selepas kian lama bincang tentang parti politik, kita dapat membuat beberapa rumusan. Nyata sekali, parti politik merupakan satu institusi yang penting dalam mengintegrasikan orang perseorangan dengan sistem politik. Misalnya, apabila kita menjadi ahli satu-satu parti atau menyokong satu-satu parti dalam pilihan raya, kita individu berkenaan menjadi sebahagian dalam proses politik. Parti politik tergantung kepada sokongan rakyat. Kalau dia tak ada sokongan, dia akan hilang saja. Dan ia merupakan satu institusi yang menerima tuntutan, menapis tuntutan ini supaya menjadi dasar awam yang diamalkan bagi kepentingan semua lapisan rakyat. Parti politik juga terlibat dalam proses mengasuh rakyat supaya menerima nilai-nilai kepercayaan dan kelakuan yang baik supaya tidak menggugat sistem politik yang sedia ada. Ini berlaku di negara-negara yang telah lama mengamalkan corak pemerintahan demokrasi liberal yang di mana rakyat sudah biasa menyaksikan penukaran pemimpin secara teratur, secara berkala dan juga secara aman. Parti politik juga menghubungkaitkan rakyat dengan sistem politik dan negara. Misalnya dari segi amalan dasar-dasar tertentu. Dasar-dasar ini berpunca dari sekian-sekian parti. Telah dimajukan masa pilihan raya dan sebagainya. Juga parti politik mendatangkan perubahan-perubahan sosial, perubahan politik, perubahan ekonomi secara berperingkat-peringkat, secara berubah ansur. Ya, misalnya kita lihat amalan satu-satu dasar. Dasar-dasar itu diperkenalkan dari satu masa dan terus diteruskan. Ini adalah kerana satu parti yang menguasai pemerintahan, dia memperkenalkan dasar secara berperingkat-peringkat.
dasar yang menyatu padukan, dasar membangunkan negara, dasar ekonomi, dan sebagainya. Nyata sekali, parti-parti yang bercorak tradisional, di mana satu pemimpin menguasai parti selama 20 tahun, cucu cicitnya menjadi ahli dalam parti, makin lama sudah makin hilang. Hari ini, parti politik merupakan satu lapangan di mana orang biasa menjadi ahli. Dan kita juga dapati pengaruh tradisional, pengaruh kumpulan yang berkaya, kumpulan yang berkuasa semua ini makin lama makin kurang. Bagaimanapun tak hairanlah bila kita lihat pemimpin begitu lama berkuasa, kemudian anak mereka juga turut terlibat dalam politik. Ini tidak hairan sebab memang dari kecil lagi, ya, mereka sudah biasa dengan melihat bapa dia atau saudara mara dia terlibat dalam politik. Memang menjadi satu kebiasaan untuk mereka menyertai diri dalam parti tertentu. Tapi apa yang saya maksudkan sebagai parti politik berperanan tradisional, di mana parti berasa mereka adalah berkuasa, mereka menentukan ini dan itu, itu sudah makin lama makin berkurangan. Bagaimanapun, peranan parti politik sebagai alat utama memajukan dasar-dasar, memperjuangkan dasar-dasar, mendapat sokongan rakyat dan sebagainya sudah mula merosot, terutamanya kerana tiap-tiap generasi ada nilai-nilainya. Dan juga kita dapati kumpulan-kumpulan kepentingan, kumpulan-kumpulan pendesak lebih giat memajukan agenda-agenda mereka. Kadang-kadang agenda-agenda ini bertindih dengan perjuangan parti politik atau bertentangan dengan parti politik. Kita juga dapati teknologi-teknologi seperti media massa, rakyat lebih peka, lebih mengenali perlunya satu-satu dasar. Mereka lebih sanggup mengkritik pemerintahan dan sebagainya. Ini memang satu-satu hal yang mula mencabar perkembangan parti seterusnya. Kita juga dapati keadaan di mana parti politik kerap kehilangan sokongan. Ini adalah kerana sama ada parti itu tidak menyesuaikan diri dengan cita rasa pengundi, atau dia ketinggalan zaman. Dia rasa apa yang dimajukan 20 tahun dahulu boleh diteruskan, boleh dikata, dan rakyat akan percaya kepada apa saja yang mereka kata. Ini fenomena macam ini berlaku di merata tempat di dunia. Hari ini rakyat lebih yakin kepada kebolehannya. Mereka adalah berpengetahuan, terdedah kepada media alternatif, dan mereka juga pandai membuat pilihan mereka secara sendiri tanpa dipengaruhi oleh parti politik dan propaganda yang tak betul kadang-kadang, ya. Nah, jadi ini adalah satu tren yang berlaku di merata tempat di dunia. Satu lagi perkara yang memang menjadi satu aliran di seluruh dunia adalah kesetiaan, ya. Kalau dulu orang setia kepada perjuangan parti dan berterusan sampai bila-bila pun mereka setia kepada parti, ini sudah berubah. Hari ini pengundi maupun rakyat lebih memilih isu daripada parti. Jadi tak kiralah parti mana, asalkan parti itu memperjuangkan satu-satu kebaikan dan kena kepada masa dan tempatnya, jadi mereka akan beri sokongan tanpa persoalan kesetiaan. Kalau generasi lama, mereka setia kepada satu-satu parti, tapi generasi baru, mereka melihat apakah isu yang dimajukan oleh parti-parti tertentu. Sama ada sistem satu parti ke, banyak parti ke, dua parti ke, ini terpulang kepada sistem pilihan raya. Dalam kuliah yang lain, kita akan lihat macam mana sistem pilihan raya berbeza dari satu negara ke negara yang lain. Dan misalnya di Perancis, kenapa banyak parti muncul, itu adalah kerana mereka bukan macam Malaysia mengamalkan siapa menang, dia kira
semua bertanding dan dia kira nisbah. Misalnya parti A dapat 20% undi, dia akan dapat 20% kerusi. Bukan macam di Malaysia. Siapa yang dapat undi terbanyak, dia dikira menang. Katakanlah 4 calon bertanding, tiap-tiap orang dapat 20% misalnya. Dan parti yang dapat 21% dikira sebagai menang di Malaysia. Kita amal sistem siapa yang mendapat undi terbanyak, dia diiktiraf sebagai pemenang. Di Perancis, mereka berdasarkan nisbah. 20% undi, 20% kerusi dan sebagainya. Jadi, itu sebab di Perancis kita ada sistem banyak parti. Di Malaysia kita ada sistem lain. Dan juga, peranan parti untuk mengintegrasikan orang perseorangan kepada parti dan sistem pemerintahan ini juga sudah merosot, ya. Makin lama rakyat rasa mereka lebih menyertai, menyokong satu-satu isu, tak kira satu parti. Dia lebih tumpu kepada isu berkenaan, ya. Dia lebih inginkan perubahan. Dan ini memang kita nampak di merata tempat di dunia, trend ini sedang makin lama makin jelas. Saya harap penjelasan tentang parti politik, tentang definasinya, tentang peranannya, tentang kelestariannya, tentang asal-usulnya, tentang sistem parti politik memuaskan. Ada banyak yang anda boleh belajar apabila anda rujuk kepada bahan-bahan bacaan yang saya telah curahkan lebih awal. Semua ini akan meningkatkan ilmu. Saya juga harap anda telah dapat faedah daripada kuliah ini. Sekian, terima kasih.